Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So hari ni kita akan pergi ke elemen kedua dalam product knowledge, iaitu benefit. Okay, apa itu benefit? Benefit ni kalau dalam bahasa Melayu dia adalah manfaat. Apa manfaat yang ada dalam produk kita dan apa manfaat yang customer akan dapat kalau dia beli produk dengan kita? Okay, kenapa pentingnya benefit? Sebab majoriti prospek dia akan lebih tertarik untuk beli kita punya produk sebab kita punya benefit. So, kalau kita sendiri pun tak tahu kita punya produk tu benefit dia apa, macam mana kita nak influence customer supaya dia beli produk dengan kita?